Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Nurawi. Pak Nurawi. Pak Nurawi ini penjaga di sini, Pak, ya? Iya. Mengenai tempat bekas apotek yang terbengkalai ini dulunya seperti apa, Pak, ceritanya sampai terbengkalai seperti ini? Dulunya itu ya apa ya? Banyakan ya apa? Istri-istri muda itu yang itu. Pemiliknya punya istri muda. Heeh. Kan perempuan main perempuan katanya. Oh, di sini dulu. Di sini dulu bener bekas apotek ini dulu. Bekas apotek, rame apoteknya. Rame ya? Rame apoteknya itu. Pernah terjadi kasus gantung diri itu apa bener, Pak, di gantung diri apotek? Ya bener. Cuman saya enggak tahu persis. Tahu-tahunya pagi itu sudah rame itu gantung diri. Ditemukan jasad yang gantung diri. Ini perempuan atau laki-laki, Pak? Yang perempuan. Perempuan ya. Adik yang punya rumah itu. Adik yang punya rumah itu. Nah, semenjak kejadian tersebut, apakah di bekas apotek ini bisa dibilang angker atau ditakuti oleh warga? Dibilang orang lewat katanya sering diperlihatin. Oh, gitu, Pak, ya. Biasa diperlihatkan sosok-sosok seperti apa ini? Sosok-sosok katanya ya perempuan itu. Perempuan itu ya. Ada yang laki juga. Sosok laki-laki juga. Katanya saya sendiri. Katanya ya. Oke. Tapi sebelum terjadi kasus gantung diri yang perempuan ini, dulu beberapa tahun sebelumnya ini pernah terjadi. Memang ada ya, sebelum dibeli rumah, belum dibeli Pak Yopi. Dulu kan rumah kan dua itu. Iya, terus dibeli Pak Yopi itu jadikan satu. Memang dulu pernah ada yang gantung diri. Sudah tiga kali ini. Sudah tiga kali ini? Iya. Terakhir ini adiknya Pak Yopi ini. Oh. Terakhir adiknya yang pemilik rumah ini, Pak? Iya. Jadi sebelum dimiliki oleh Pak Yopi ini memang pernah terjadi kasus sama. Kasus sama juga? Sama juga. Korbannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pak? Perempuan juga? Iya. Oh, gitu ya. Iya. Mungkin Bapak masih sedikit ingat-ingat gitu, permasalahan apa yang menyebabkan korban sampai gantung diri gitu atau nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Cuma memang pernah terjadi tiga kasus gantung diri di rumah ini, Pak. Dan beberapa orang yang lewat di depan rumah itu pernah ada yang melihat. Nah, katanya dilihatin, Pak. Sosok perempuan itu. Gitu ya. Ya, ada yang lagi katanya, manusia besar matanya, katanya loh. Saya sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau Bapak sendiri belum pernah. Belum pernah ya. Saya jaga sini sudah puluhan tahun. Nggih. Puluhan tahun. Jadi memang semua itu berdasarkan dari cerita-cerita orang yang lewat gitu, Pak, ya. Cerita orang. Tapi memang benar ya, di rumah ini pernah terjadi tiga kasus pembunuh. Tiga kasus gantung diri ya. Gitu, Pak, ya. Kasusnya sama. Sama juga ya. Iya, di pojok situ. Oh, di tempat yang sama juga. Iya, sama. Wow. Di tempat yang sama dengan pemilik yang berbeda ini berarti, berbeda. Pak, ya. Oke. Terima kasih Bapaknya sudah memberikan sedikit cerita ya tentang keberadaan lokasi ini. Salam sehat dumateng panjenengan, matur nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pernah terjadi kasus bunuh diri sebanyak 3 kali dan kasusnya sama, teman-teman. Yaitu gantung diri. Jadi pada malam hari ini ya, Firka berada di salah satu tempat ya di Jawa Timur, tepatnya di sebuah bekas apotek ya. Ini dulu sebuah apotek yang cukup besar yang dimiliki oleh seorang miliarder begitu. Dari beberapa cerita ya yang sempat saya dapatkan, memang di tempat ini sebelum dimiliki oleh pemiliknya yang sekarang ya, jadi pemilik yang lama, di lokasi ini pernah terjadi juga dua kasus gantung diri, dan baru-baru ini juga di tempat ini terjadi kasus yang sama. Beberapa warga masyarakat ya menceritakan pernah ada yang melihat sosok perempuan dari lantai atas di bekas apotek yang terbengkalai ini. Teman-teman, aku melihatnya ya, lokasi ini merupakan sebuah rumah yang cukup megah ataupun bangunan yang cukup mewah ya, yang difungsikan sebagai apotek. Aku cukup penasaran ya dengan berbagai cerita, dengan berbagai rumor yang berada di lokasi ini. Saya akan coba untuk eksplor lokasi ini, teman-teman, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog receh kalian. Kita mulai eksplor.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lokasi bunuh diri, tepatnya gantung diri ya, dari sosok perempuan yang dibilang masih muda, itu berada di dalam sebuah kamar. Dan saya akan coba ya melihat ataupun eksplor lokasi ini terlebih dahulu, sebenarnya seperti apa. Ya Allah, kalau kita perhatikan memang di sini wow, keren ini lokasinya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mulai mengkorok. Ya Allah, ini benar-benar sebuah lokasi yang langsung ya memberikan greget untuk saya. Saya mulai awal ya masuk lokasi ini langsung bisa berinteraksi dengan energi yang menurut aku strong ya, terutama di area tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini sebuah bangunan yang cukup megah ya, kalau saya perhatikan. Oke, ini disebut sebuah apotek dulunya. Namun kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata di bangunan ini merupakan sebuah rumah yang cukup besar ya. Luar biasa banget. Astagfirullahaladzim. Baik, kita mungkin akan eksplor dari sini. Jadi lokasi ini persis di pinggir jalan raya, teman-teman. Suara-suara yang masuk ya ke dalam rekaman video kita merupakan suara-suara jalanan ya, yang bisa kita dengar dengan sangat jelas gitu loh. Ya Allah, ini benar-benar rumah yang sangat luar biasa banget ya teman-teman ya. Luar biasa mewah. Baik, kita masuk ke bagian paling depan dari rumah ini ya. Teman-teman, dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, ya Allah, aku dari sini terus terang aku langsung merinding ya. Lokasi gantung diri berada di lantai 2 di sebuah kamar. Nah, di atas situ, teman-teman, aku di sini udah mencium bau yang sangat wangi ya, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Baunya wangi tajam, seperti menusuk gitu ya. Dan ini ya, ini tuh pintu utama, pintu depan dari keberadaan rumah ini. Dan ini merupakan sebuah tangga ya, untuk menuju ke lantai 2. Benar-benar lokasi yang sangat istimewa. Kita coba naik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.
teman-teman, ini benar-benar rumah yang sangat luar biasa ya menurut aku. Astagfirullahaladzim. Terus terang Rek, aku masuk lokasi ini langsung berkeringat aku ya. Benar-benar rumah ini, astagfirullahaladzim, aku mencium bau wangi yang sangat ya. Betul-betul rumah yang sangat luar biasa cantiknya gitu loh. Namun sayang, di rumah ini pernah terjadi 3 kasus bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, eksplor lokasi ini dengan coba sedetail mungkin. Saya tadi beberapa menit coba alat yang namanya MF gitu ya, pendeteksi alat gelombang elektromagnetik yang biasanya dipakai oleh beberapa teman-teman YouTuber gitu loh. Namun aku di tempat ini justru nggak mendapatkan sesuatu yang membuat aku berpikir akan hal yang lebih ya dari penggunaan alat tersebut. Saya justru merasakan di beberapa tempat, khususnya di pojokan belakang ya, di area tangga, di situ energinya cukup besar, namun alatnya tidak menaikkan level gitu ya. Lampu indikatornya hanya di hijau saja gitu loh. Baiklah sahabat, kita eksplor lokasi ini. Serius, ini rumah bukan sembarang rumah yang biasa ya, karena dari rumor-rumor yang beredar sih beberapa kali ya, sebenarnya bangunan ini coba ditawarkan dengan harga sekitar 13 M begitu ya bosku, 13 miliar rupiah. Kondisinya seperti ini. Kenapa bangunan ini begitu mahal? Karena lokasi ini berada di lokasi yang sangat strategis ya, di jantung kota provinsi begitu bosku. Ini ada beberapa kamar di bagian lantai 2, salah satunya seperti ini ya. Baik, aku nggak tahu kenapa di situ pecah semua gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk lokasi ini ya, di kamar ini. Saya mulai mengkorok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini rumah benar-benar bangunan sultan ya. Teman-teman bisa diperhatikan. Ya Allah. Bangunan sultan yang sangat luar biasa banget ini. Wow. Di sini ada tangga ya. Benar di area tangga ini. Sebentar teman. Saya merasakan ada yang mulai mendekat dengan saya. Benar-benar sangat terasa banget ya energi yang sedang menuju ke arah saya, teman-teman. Namun aku nggak tahu ketika memakai alat elektromagnetik yang seperti itu, justru aku nggak bisa mendapatkan sinyal dari lampu indikator yang tinggi ya. Padahal tubuhku ini sudah bisa mendeteksi gitu loh. Di area belakang bangunan ini benar-benar sangat terasa banget. Saya merasa ada aura kesedihan ya, aura kekecewaan, bahkan aura putus asa yang bisa rasakan, yang bisa saya deteksi ya. Untuk sosok perempuan yang berada di area belakang bangunan yang saya sorot,
Kalau memang mau menampakkan wujud, hadir! Mau memberikan interaksi, saya mendengar suara. Saya mendengar suara seakan terketuk ya. Seakan-akan diketuk. Seperti ini teman, kondisi bangunannya. Sangat megah ya. Saya mendengar suara jendela kaca ya yang terketuk dua kali. Karena saya bisa bedakan ya benturan benda padat lainnya dengan kaca gitu loh. Nggak tahu ya. Tadi ketika saya berada di sana, benar-benar saya mendengar jendela kaca terketuk ya. Nggak tahu dari bangunan ini atau yang saya sorot, tapi itu terdengar sangat jelas sekali di telingaku gitu. Ya Allah, ini lokasi benar-benar luar biasa loh, teman-teman. Bayangkan guys, bangunan semegah ini. Terdengar sangat ramai ya, suasana di luar sana, nggak tahu mereka lagi nonton apaan gitu. Oke, kita lanjut explore teman. Curiga ya dengan lokasi ini karena tempat kejadian perkaranya ataupun TKP-nya, tempat gantung dirinya berada di sini teman, di kamar ini ya, di kamar lantai 2 yang ada ini, ada lemarinya ini. Saya nanti akan coba usinya di situ ya. Kemudian di sini, nah ini ada dapurnya ya di sini teman. Ya Allah, ini kitchen setnya kalau aku perhatikan juga masih bagus banget ya. Tolong kita coba turun dulu ya, karena kita belum explore area bawahnya gitu loh. Waduh. Ya Allah, memang di area tangga ini ya. Waduh, bikin astagfirullahaladzim. Hei, ada suara teman dari atas. Saya sudah curiga ya dari tadi tempat ini. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Serius loh, Rek. Ada yang
yang ketuk-ketuk dua kali. Dia tenang. Baru saja saya mau turun ya. Ternyata kamu sudah memberikan interaksi dulu. Oke, terima kasih. Luar biasa loh kasih ini. Padahal ya di luar sana ramai banget loh. Tapi masuk lokasi benar-benar terasa. Oke, teman, kita turun ya. Kaget aku. Mas, sampai di sini ada ketokan dua kali dari atas ya. Hidian tenan. Rumahnya memang di sini, teman. Ya, saya beritahu. Jadi area ini ya sampai ke atas hingga sini. Ini lalu lalang dia. Ya. Lalu lalang dia dan di sini dia berada. Dia berpindah-pindah ya dari area sini hingga naik ke atas dan seterusnya. Baik. Kita coba ke bagian belakang ya, karena kita belum ke bagian belakang. Ya Allah, rumah ini rek. Iki ruh omah. Apa istana iki? Koyo ngene iki rek. Astagfirullahaladzim. Luar biasa sekali. Teman-teman. Bisa diperhatikan ya. Kemewahan dari keberadaan bangunan ini. Tiangan, wala, begitu jelas terlihat ya. Ini seperti kastil yang terbengkalai malah. Oke, teman-teman, jadi lokasinya yang seperti ini ya. Saat saya mau turun, langsung ya, ada suara ketukan yang sangat jelas sekali di area tangga atas gitu loh. Dan itu merupakan salam ya sebenarnya dari dia gitu loh. Yang menunjukkan memang keberadaan dia memang di area tersebut. Teman-teman bisa dilihat ya, saya akan tunjukkan saja area dia. Nah, area dia memang berada di sekitar sini. Jadi memang tidak salah ya ketika saya mau turun untuk melihat-lihat dia, untuk melihat-lihat ya yang berada di bagian bawah, dia yang di atas sengaja gitu ya memberikan sedikit salam dan itu membuat aku kaget gitu. Keren sih rasanya. Oke, mungkin untuk sesi eksplornya hanya sampai di sini saja teman-teman. Aku akan coba dia lihat di tempat kejadian perkaranya. Di kamar atas gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kita dapatkan interaksi yang lebih. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini gak tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.